Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulurku, salam sejahtera. Oke, kali ini kita ketemu di Desa Arjosari dulur ya, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, yang pada hari ini, tepatnya hari Minggu, tanggal 13 Agustus dulur, akan mengadakan karnaval super geden dulur ya, yang menghadirkan sound system full fuso dan full truck dulur ya. Kalau nggak salah ini kabarnya ada 8 fuso lur ya, 8 atau 9 gitu loh ya. Nanti kita absen satu-satu lur ya, biar nanti ketemu semua. Oke, kita mulai dari sini dulur ya. Kita mulai dari si Alfa R dulur. Di sini Alfa R membawa long fuso dulur, yaitu brutal ya, fusonya brutal. Ini tatarannya kayak gedung dulur, kayak apartemen ya. Ini fusinya Alfa R. Mari kita lihat ini subwoofernya kira-kira ada berapa dulur Alfa R. Nah, itu ada Idola juga di sini, nanti kita sepil. Ini tim dem-dem Alfa R 18 ini ya. 18 subwoofer, tatanannya ini 3x6 dulur. 3x6, terus di situ lightingnya ada 8 beam ya, 8 beam lanterna yang TL3 itu ada 1 2 3 4. Ada 16 dulur. Kiri kanan 8. Terus yang TL5 itu ada 6 ya. Oh, ngeri lur ini. Speknya Alfa R full fuso dulurku. Nah, ini ya. Fusonya Alfa R kalau dilihat dari belakang. Oke, langsung saja kita sepil yang di belakangnya ya. Di sini ada Idola dulur. Idola Production. Ini berapa subwoofer ya? Yang bawah itu 6 lur ya. 6 sama 1 2 3 6 sama 8 14 20 ya ini Idola dulur. 20 subwoofer. Ini juga full fuso dulur. Kita lihat penampilannya ini. Idola lah itu fusonya ya. Seperti itu lur. Ini yang bawah gedung war 2 ini. Kemarin yang saya sepil ya lur ya. Wah, oh, ini lur. Mantap sekali. Oke, dari Idola dan Alfa R ya, kita akan keliling Desa Arjosari dulur untuk mencari sound system apa aja yang hadir di karnaval kali ini ya. Oke dulurku, selanjutnya di sini kita langsung menuju ke lapangan ya, dan di lapangan ini sudah ada beberapa sound yang sudah ready dulur, sudah renteng-renteng di sini lur. Nah, ini nanti kita sepil satu-satu ya. Kita mulai dari mana enaknya lur ya? Kita mulai dari Mas Agung Jazila. Kita mulai dari yang paling kiri lur ya. Kita mulai dari yang paling kiri. Tasangi, Mas. Ngatok. Di sini ada Agung Lighting bersama K3. K3 nih Mas ya. K3 audio. Ini boxnya full TTS ding sama planar yang tengah ini 12 subwoofer ya. Lightingnya ada 4, sana beamnya 4 lur. Oke, kita geser ke yang sebelahnya. Di sini ada aromatik. Oh, ini aromatik sing teko. Teko di mana aromatik? Tolong Agung ya. Tolong Agung dulur. Sound Tulungagung, perwakilan dari Tulungagung hadir di sini juga lur. Ini 12 subwoofer juga ya. Boxnya ini yang bawa planar, terus yang tengah-tengah itu CLA, CLA sama yang atas itu ya lur. Tapi yang atas itu dimensinya lebih gede ya, lebih lebar. Nah, ini lightingnya mewah lur, ada 6 beam ya. Parletnya ada 4. Lenternya itu pakai yang model SPL audio lur. Untuk yang sebelahnya sini kita ketemu sama ATRJ ya.
TRJ ini ada berapa healer ya? 12 ya, 12 subwoofer. Ini kemarin yang saya bilang box apa F1. Ternyata ini bukan kayak ya, bukan F1 lur ya. Monggo yang tahu boxnya TRJ ini komentar dulu. Ini juga 12 subwoofer pakai 4 beam ya. Terus kita pindah lagi ke sebelah sini. Ini sound perwakilan dari Blitar dulur, ada Jazila Audio dengan box terbarunya ya. Ini Jazila yang bawah ini lur. Yang bawah ini boxnya baru. Kemarin perdana dipakai Jackson waktu di Kali Asri itu kalau nggak salah ya. Sayang saya nggak bisa hadir waktu itu dulur. Dan kali ini juga ikut meramaikan acara Karnaval Arjosari Kaliwari Malang dulur. Untuk subwoofer yang di bawah ini ada 1, 2, 3, 6, yang bawah ini 6 ya. Yang atas itu 6. Kalau yang bawah ini 21 lur ya. Yang bawah ini 21 in, yang atas itu 18. Jadi totalnya 6 sama 6, 12 juga ini ya. 12 subwoofer dulur. Untuk Jazila. Bagi renteng-renteng lur sampai ke sana ini. Wah, ini beamnya yang meriah lur. Beamnya ini ada 8 ya. 12 subwoofer pakai beam 8 ini sudah dijamin cukup meriah terus. Oke, kita pindah lagi ke sebelah kanan ya. Kita urut dari yang paling kanan ataupun yang paling kiri ya ke yang paling ujung barat lur, kalau di sini ya. Sana itu barat. Oke, lanjut lagi. Di bawahnya. Di sebelah kanannya Jazila, di sini ada sedot audio. Ini yang spek RDW kemarin lur ya. Sempat saya review waktu persiapan. Dan kali ini sudah parkir di lapangan. Nah, ini RDW Tara 212 telur. Ada yang digantung itu 4, yang di atas itu 2, ada 6 ya. Oke, sedot audio. Ini morning sound-nya juga lur. Terus untuk beam-nya ini, wow, ini juga gak kalah meriah ya. Ada 8 beam di sini telur yang dipakai oleh sedot audio. Oke, langsung saja kita geser ke sebelahnya. Di sini ada Mega Suara. Oh, ini Mega Suara ini sound dari Kalirejo ya, Kalirejo Singkil dulu di tetangga desa ini sama saya. Kegangan Kali Berantas ya. Kalirejo Singkil Malang. Di pakai 4 pin ya. Mega Suara. Terus kita pindah lagi ke sebelahnya Mega Suara. Di sini ada New Primadonna lur. Ini New Primadonna juga sound baru lur ya. Sound lama sebenarnya tapi udah upgrade full ini ya. Udah upgrade dengan box-box yang terbaru. Yang bawah ini ada planar. Planarnya ini kalau nggak salah 21 ya. Terus yang atas itu ada paratel lur. Paratelnya itu 6, yang planar ini 6. Totalnya 12 subwoofer ya. Di sini rata-rata pakainya 12 subwoofer. Terus untuk lenrenya ini AD. AD itu kalau nggak salah produknya dari Paslab ya, telurku. Untuk yang atas itu sama ya. Sama telur. Tapi beda bentuk ya. Oke, dari New Primadonna 12 subwoofer. Kita pindah lagi ke sebelahnya. Di sini ada Adelia. Oh, ini Adelia kemarin yang ketemu di Wagir itu lho. Yang bareng sama Megabot ya waktu itu. Kali ini hadir lagi di sini. Ini tampilannya persis kayak punya si Mas Dayus ya. Kayak Nanda itu lho. Tampilannya. Bokeh muning, putih-putih berseri sih, putih-putih berseri. Terus di sini pakai 4 beam ya. Adelia pakai 4 beam. Subwoofernya ini full CLA, ada 12 ya. 1 2 3 1 2 3. Iya. 6x2 12 telur. Oke, kita lanjut lagi ke sebelahnya. Di sini ada tim Okem ya, tim Okem bersama Dinamis. Oh, ini Dinamis telur. Dinamis Audio kemarin yang ketemu kita di dekat panggung kehormatan. Panggung kehormatannya mau galur karena Val Arjosari ini ya. Muning pokoknya. Ini Dinamis bawahnya 15 subwoofer telur ya. Pokoknya ini full planar. Planar 18 ini kayak ya, telurku. Ada 15 tatarannya di situ 3x5.
ke atasnya 5, ke sampingnya 3. Lantainya pakai sistem gantung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16 ya, berarti 16 ini lantainya dulur. Lightingnya juga banyak. Di situ dinamis pakai 6 beam lur ya. 6 beam dan 6 parlet ya. 2 parlet menghadap ke lantai. Oke, dari dinamis langsung saja kita geser ke sebelahnya. Di sini ada CI29 audio ya toh Mas? Oke. Ngono ya. CI29 audio lur iki jenenge. Ini 12 subwoofer terus untuk lightingnya ada 6 beam. Iki boke apa jenenge Mas? 5 Dragon JLA. Oh, 3 box Mas. Jadi 1. Oke. Bima Dragon JLA. Sing Dragon sing iki lur. Sing speakere anu iki ya, ini Dragon. Bimanya ini. CLA-nya yang tengah, sing anyar kuwi CLA lho. Jiloro 3 4 5. Rolas toh? 12 apa? Iya. 12 subwoofer lur. Tapi kok kayaknya kecil ya. Sebaiknya minimalis. Oke, langsung saja kita sebelah kanan. Dari CI29 audio, wah jenenge duwowo. Oke, di sini ada BMS miniatur. Oh, ini BMS yang sering ketemu waktu ikut miniatur, lor. Kali ini naik pangkat ya, naik pangkat ikut karnaval. Ini mending lor ini BMS audio ini. Horek ini miniatur horek. Oke, lanjut kita di ke depan ya. Geser ke depan sedikit, di sini ada si tuan rumah, lor. Ada sound tuan rumah X-Pare audio. Ini X-Pare full 21 in, boxnya full tornado lor, atau TTS ya. Tuh lantainya itu ngeri. Ada 20 lor ya. Pakai 20 biji lor. Oke, subwoofernya ini 12 ya. 12 box. Pas. Sayangnya ini masih diselimuti terpal dulur ya. Jadi belum kelihatan sepenuhnya. Oke, dulurku, kita lanjut lagi ya. Ini yang barisan musuh akan segera menyusul ya. Karena ini masih di atur rutenya dan nomor urutnya. Oke, lanjut lagi kita akan mencarinya, dulurku. Oke, dulurku. Berikutnya di sini ada si bawang merah ya. Bawang merah ini tatanannya unik, lur. Kayak bunga mekar ya bentuknya itu. Nah, ini. Lightingnya ada banyak, dulur. Di sini karena bawang merah terkenal dengan tatanan lightingnya yang unik ya. Kali ini tampil lagi dengan tatanan yang berbeda lagi, dulur. Ini bawang fuso ya, bawang merah fusonya ini, dulurku. Ini kemarin kalau nggak salah fusonya yang dipakai di Jatisari ya, sama, dulur. Tim Genje, bawang merah ini tim Genje, dulur. Untuk bawang merah di sini subwoofernya bawa 18 loh. Untuk tatanannya ini yang bawah, yang paling bawah itu 4 ya. Terus yang atas itu 12 lur. Terus yang atas ada 2 lagi. Jadi totalnya ada 18 subwoofer lur. Karena ini tatanannya seperti ini menyesuaikan medan ya. Menyesuaikan medan yang dilalui. Oke, dulur. Lanjut lagi dari si bawang merah. Di sini ada double N. Ini apa kemarin tuh? Plat N apa double N gitu. Kita lihat dulu. Lupa saya. Ada oh double N dulur lah itu ya. Ini diselimuti sih, makanya namanya enggak kelihatan. Ini double N bawahnya kalau enggak salah kemarin 20, 20 atau 18 lur ya. Lupa saya. 20 ini kayaknya. Oke, untuk yang untuk fuso yang dipakai ini kayak punya Godres tapi bukan lur ya. Bukan punya Godres entah itu. Fusonya warna coklat. Terus untuk lightingnya di sini juga enggak kelihatan, lur. Ini yang saya tahu ada 4 ya, yang kiri kanan.
Dan di tengah itu pasti ada lagi. Berapa jumlahnya kita belum tahu karena masih diselimuti ya. Oke, dulur. Langsung saja kita sepil yang di belakangnya double N. Di sini ada si laba-laba audio. Niki mbeto pinten, Mas? 18. 18 nggih. Nggih, matur nuwun, Mas. Kita lihat tampilannya si laba-laba ini, Lur. Kemarin persiapannya belum sempat keambil ya, karena jauh di sana, nggih, Mas. Ini laba-laba juga full fuso, Lur. Fusonya panjang, Lur. Panjang. Panjang lebar. Oke. Kita akan spill langsung dari belakang, Lur. Infonya dari Mas 18 subwoofer ya. Nah, ini dia tampilan si laba-laba dari belakang. Untuk tatanannya sendiri ini kalau di RC Sari gini dibikin kayak gini loh ya. Jadi yang bawah ini dibikin sempit atau apa? Mengecil ya. Terus yang ke atasnya ini lebar. Karena ini menyesuaikan medan untuk melalui jembatan ya. 18 subwoofer, yang bawah itu 1 2 3 6 ya. 6, yang atas 12 ya, bener loh ya. Yang bawah itu ditata berdiri loh. Ini boxnya full CLA ya. Wow, itu lightingnya banyak loh. Beamnya ada berapa itu? Ada 6 ya. 6 beam. Terus paratnya juga banyak loh. Dengan sistem tataran model huruf X loh. Huruf X yang menghadap ke bawah. Oke. Lanjut lagi dulu ya. Dari si laba-laba audio kita langsung spill yang di sebelah kiri, sebelah kanan sana dulu. Di sana ada fuso lagi ya yang sudah ready. Langsung kita menuju ke situ terus. Ini kira-kira soundnya apa, dulurku? Kita saksikan bersama. Where is not you? Oh, ini si triple F ya. Triple F lor. Ini kemarin infonya bahwa berapa? 18 18 atau berapa lor? 1 2 yang bawah itu 8 ya. 8 yang atas 1 2 3. Yang atas 9. Berarti 17 lor ya. 17 subwoofer ini lor ternyata triple F. Oh, ini tampilannya juga keren loh. Boxnya triple F ini baru ya. Yang atas itu baru loh. Kalau yang bawah ini box lama yang masih dipertahankan. Untuk lentengnya di sana pakai RDW ya. RDW model Tara loh itu. Tara yang seri pertama katanya masih kemarin loh. Dan di sini triple F bawahnya bawah lightingnya 4 beam ya, 4 beam 6 bar led. Oke lor, kita lanjut lagi ya. Oke lor, berikutnya di sini ada yang menyusul ya, ada new ABD. Ini tadi di sini di tempat idola lor. Kali ini new ABD masuk ke sini ya. New ABD kemarin informnya bawa 18 kalau nggak salah lor ya. 18 subwoofer dengan tatanan lighting seperti apa kira-kira lor? Kita lihat bersama. Dan oh, ini dia pohe tatanan lightingnya mewah dulu, renteng-renteng ya. Dengan model apa ini? Model sayap ya.
sih. Udah beda lagi nih lor tatanannya, lightingnya nyawa beda. Beamnya pakai berapa? 1 2 3 1 2 3 12 beam lor. Wow, ngeri 12 beam ini nyawa beda. Terus di sini nyawa beda juga pakai lampu hias ya. Ini yang model baru lor, lampu hias yang model baru seperti ini. Tip ini tapi kalau di syuting lor, apa kalau pasti menyala ya, apalagi malam itu black light ataupun balik lor. Oke, ini amunisinya ABD ini ya, speakernya lor, hipoknya planar ya, planar sama paratel lor. Oke, kita lanjut lagi bersama masih ya. Oke.